Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan Tini Arti berbagi ya, berbagi resep sup ala orang Hongkong ya, sup ala orang Hongkong. Nah, ini ya bahan-bahannya sudah aku siapin dan sudah aku cuci ya. Nah, ini guys ya. Orang Hongkong tuh sukanya sup-sup babi ya. Nah, ini guys ya. Ini babinya, babi ada tulangnya ya. Sudah aku rebus. Nah, ini dibuang airnya ya. Kalau orang Hongkong itu mau bikin sup, direbus dulu, dibuang airnya. Nah, ini guys. Dan ditambah lagi sama, nah ini ya bahan-bahan rempah-rempahnya, pakai kacang hijau sama matcho ya, kalau di Indo namanya kurma ya, kurma, ini kurma yang udah dimasak, kalau di Hong Kong namanya matcho. Terus ditambah lagi sama kulit jeruk yang kering ya. Tadi kulit jeruknya itu udah direndam, terus dibuang ya, dibuang ininya, dikerok-kerok ya, nah dikerik, kalau nggak dikerik itu pahit ya guys ya. Nah, terus ditambah lagi sama ini kalau di Indo cumi-cumi yang super jumbo ya, cumi-cumi yang paling besar ini guys. Nah, tapi kering, nanti ini di apa direbus sebentar ya, terus dipotong-potong. Nah, cumi-cumi yang paling super jumbo guys. Nah, terus ditambah lagi sama ini ya, ini namanya kalau di Indo nggak tahu ya akar apa ya, kalau di Hong Kong tuh namanya lingau. Nanti ini dikupas, ini tadi ada lumpurnya atau lempung ya, ada tanah ya, tanah itu udah aku cuci. Nah, nanti aku kupasin ya, terus dipotong-potong kecil atau dikeprek ya, kalau nenekku suka dikeprek guys, dikeprek katanya biar tambah enak katanya, aku gak tahu ya, nenekku yang bilang gitu. Nah, nanti ini dikupasin ya, terus dikeprek. Ini tadi kotor banget guys, banyak itu apa lumpurnya ya. Kalau di Indo nggak tahu ini akar apa, kalau di sini lingau namanya. Nah, ini direbus dulu ya, ini nanti dipotong-potong. Nah, nanti disiapin di panci pakai air secukupnya berapa orang yang minum ya guys ya. Kalau sudah mendidih semua dituangkan ya. Terus ditunggu sampai 2 jam lalu dimatikan api. Ini sup pakai 2 jam ya guys ya, karena ini sama ini nanti biar empuk, takutnya enggak empuk. Kalau orang Hongkong tuh ngesup babi 2 jam waktu guys. Nah, nanti malam tinggal manasin aja, pakai 2 jam guys. Nah, sekarang mau rebus ini dulu ya guys ya, terus nanti dipotong-potong. Nah, ini dikupas. Nah, langkah selanjutnya nggak banyak ngomong. Nah, rebus cumi-cuminya dulu, let's go. Ini guys, airnya udah mendidih ya. Nah, ini pakai panci besar karena orang 4 yang minum, majikan nenek juga suka minum sop. Nah, semua dituangkan ya kalau udah mendidih. Nah, sekalian ini rempah-rempahnya dituangkan sama babinya tadi yang udah direbus sebentar, semua dituangkan ya. Pakai api yang besar guys ya, nanti kalau udah mendidih semua dituangkan, dikecilkan api.
terus direbus 2 jam ya. Lagi cumi-cumi yang udah diiris tadi ya, dituangkan sekalian. Nanti takutnya kalau enggak sekalian dituangkan sekarang, enggak empuk ya guys ya, cumi-cuminya atos, keras ya. Nah sekarang nunggu yang namanya tadi lingaunya dikupas terus dituangkan sekalian ya guys ya. Nah sekarang ditutup dulu, nanti lingaunya menyusul ya. Kupas lingaunya ya. Nah ini dibuang, atasnya dibuang sama bawahnya dibuang, nggak bisa dimakan itu. Nah kayak gini, dalamnya ada lubangnya. Nggak tahu kalau di Indo itu apa ya, akar apa ya. Sekarang dikupas. Dikupas, kalau setelah dikupas dipotong-potong ya atau dikeprek ya. Kalau di sini suka dikeprek. Dikeprek terus langsung dituangkan ke dalam panci tadi yang udah mendidih ya. Maaf ya agak berisik dikit, nenekku lagi apa? Buka TV ya, dia telinganya nggak denger budek, jadi TV-nya kalau buka besar banget. Aduh, udah ketul. Pisaunya udah ketul. Ini lingannya bisa dimakan, guys. Cucunya nenek suka. Nah, ini nggak bisa, jadi pakai bisa ini. Dalamnya bersih, tapi ada lubangnya. Ya, tinggal nyuci terus dikeprek. Udah bersih guys, tinggal nyuci. Nah udah beres. Sekarangnya dibuang. Dikeprekin, dimasukin ke dalam panci tadi yang udah mendidih ya airnya ya.
dicuci langsung dikeprek ya guys ya. Tadi limanya dikeprek. Nenek itu sukanya kayak gini dikeprek. Walaupun belum matang ini bisa dimakan guys mentah. Kalau aku tadi nggak suka. Katanya nenek bisa dimakan. Bisa bikin obat kurang minyak katanya. Nah, geprek. Maaf sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditata sampai habis, jangan di-skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kalian juga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Nah sekarang nuangkan nilonya ya, semuanya dituangkan. Nanti kalau udah mendidih semua dikecilkan api, terus lanjut ditunggu direbus sampai 2 jam. Matikan api, nanti malam bisa dipanasin terus langsung diminum. Orang Hongkong itu suka sup babi guys. Ditunggu sampai mendidih dulu ya, dikasih sumpit biar nggak tumpah. Nah, ditunggu sampai mendidih, terus dikecilkan api, terus ditunggu 2 jam baru siap. Oke, udah hampir siap ya, udah 2 jam. Nah ini hasilnya sup
Lingau. Nah, sama cumi-cumi sama babi ya. Ini hasilnya ya. Dikasih garam sedikit ya. Dari garam sedikit biar ada rasanya. Maaf agak berisik ya di atas ada kupang. Nah, ini guys, udah siap dihidangkan ya. Nah, ini sup lingau sama cumi-cumi yang besar super jumbo. Nah, ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di-skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Semua sukses ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hasilnya, guys. Ini semuanya nanti bisa dimakan ya. Lingaunya bisa dimakan. Terus apa? Cumi-cuminya juga bisa dimakan. Udah empuk, guys. Tadi udah 2 jam.